Wow, gede-gede. Ini lumayan besar-besar gabusnya ini. Mantap. Sudah plus dengan bumbu kunyit. Guys, gabusnya tadi saya goreng sedikit agak garing ya, jadi dia nggak terlalu lembek banget. Karena kalau lembek saya kurang suka. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abi Kasdi, dan alhamdulillah guys, hari ini kita lagi mau masak ikan gabus. Jadi katanya kalau ikan gabus itu katanya sih bisa mempercepat proses pengeringan luka setelah operasi. Nah, ini kan sudah operasi saya sudah dilakukan seminggu yang lalu. Nah, selama satu minggu ini kita lakukan pemulihan ya, dengan apa namanya, dengan tetap minum obat-obatan yang dianjurkan sama dokter, karena kemarin kita sudah melewati proses kontrol sekali, proses pemulihannya sampai beberapa hari ke depan. Oh ya guys, ini katanya mbak dari kemarin tuh banyak yang nganjurin supaya untuk apa namanya, makan ikan gabus. Nah, kebetulan di grup Facebook, di grup jual beli itu ada yang nawarin ikan gabus. Nah, untuk harganya sih lumayan mahal ya, beda dengan harga-harga ikan lele. Kalau harga ikan lele mungkin itu agak sedikit agak murah, tapi kok ikan gabus ini memang sedikit agak mahal gitu, karena memang jarang juga kan peternak atau budidaya ikannya. Kebanyakan ikan lele banyak, tapi kalau ikan gabus jarang gitu. Nah, kebetulan ikan gabusnya sudah ada di rumah, sudah ada di dapur. Nah, sekarang kita mau eksekusi dulu. Nah, katanya ini bisa mempercepat proses pengeringan setelah operasi. Ya, ikut dulu cara. Yuk kita masuk bareng-bareng. Nggak tahu isinya berapa. Sekarang kita mau langsung eksekusi. Ini ikan gabusnya sih udah dibumbuin katanya. Ini ada isinya ada berapa? Oh, ini kita nggak harus dicuci lagi ya guys ya. Ini bumbunya sudah ada di dalam. Nah, kita langsung kirim saja di piring sini. Wow, gede-gede. Ini lumayan besar-besar gabusnya ini. Duh, mantap. Sudah plus dengan bumbu kunyit. Lumayan dapat banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor. Ini ada, masih ada bumbunya, kita taruh aja di sini. Jadi supaya lebih menyatu lagi ya guys ya. Ini besar banget, ini kayaknya harus dibagi dua ini. Kalau ini oke lah. Nah, ini dua, ini harus dibagi belah jadi dua. Gede banget guys. Ini harganya 55.000, udah plus ongkir ya. Saya nggak tahu ini penjualnya sejauh mana dari rumah, tapi ongkirnya dia 10.000. Nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita mau belah jadi dua. Kita belah jadi dua aja, yang besarnya. Soalnya ini besar banget guys. Nah, jarang saya nemu ikan gabus di sini. Ya, beda kalau waktu di kampung mah ya. Kita apa namanya? Neger gitu ya. Kalau bahasa kitanya mah neger, sore-sore paginya diambil dapat ikan. Ini juga gede nih. Kita bagi dua aja.
Beranilah ya kalau seandainya harga 50 ribu segini. Tuh kan, gede ini. Sekarang udah waktunya kita mau goreng dulu ya. Tapi kita belum makan siang, nah nanti habis makan maka kita mau minum obat. Oke, langsung saja eksekusi ikan gabusnya. Mantap banget, ini gede-gede guys. Oke guys, waktunya makan siang, belum makan kita. Nah, ini ikan gabus yang tadi kita goreng. Buset, mantap banget guys. Banyak banget ya. Ini ada lima ya. Gede-gede, ada yang kecil. Dan yang gedenya tadi sudah dipotong dua. Aduh, mantap banget. Ini udah nggak ini lagi ya. Udah nggak bau amis ya. Amisnya berkurang lah daripada nggak dikasih bumbu kunyit. Soalnya ini sudah dikasih dengan bumbu kunyitnya. Nah, kita beli itu sudah ada bumbunya guys. Jadi kita terima beres. Nah, sekarang kita mau makan, kita ambil satu. Nah, ini kita makan pakai pepaya muda ditumis. Ini favorit banget, guys. Enak banget. Ini favorit banget kalau seandainya waktu di kampung ya. Kita nasinya pakai nasi liwet atau nasi katrol, kemudian sayurnya sayur pepaya muda. Apalagi pepaya mudanya itu pas waktu sedikit mengkal, sedikit mau matang habis itu ditumis. Mantap banget, enak. Nah, sekarang kita mau makan dulu. Milur. Ikan gabusnya udah kayak kepala ular aja ya. Nah, kita makan gabus dulu katanya. Ini sih bisa buat untuk mempercepat proses pengeringan pasca operasi. Benar atau tidaknya, ya kita mah ikhtiar aja ya. Mudah-mudahan aja benar. Milur, kita pakai tangan aja ya biar afdol itu makannya, soalnya kalau pakai sendok tuh kurang gimana gitu. Makan bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Gabusnya tadi saya goreng sedikit agak garing ya, jadi biar
Enggak terlalu lembek banget. Karena kalau lembek saya kurang suka deh. Mantap. Saya nggak tahu kenapa ya. Dari awal sakit sampai setelah dioperasi sampai sekarang nafsu nafsu makannya nggak ada turun-turun. Pokoknya hajar terus. Crunchy guys. Ini enak banget, favorit. Dan ini saya udah hari ke berapa ya? Udah hari ketujuhnya masa proses pemulihan dan masih masih kerasa, maksudnya jahitannya itu masih masih kerasa belum kering banget, masih ada ngeremes guys, jadi harus gonta-ganti pasak sendiri gitu. Kalau dari dokternya sih nggak saya dari kasih, cuma kita ada jadi buat ganti perban kita sendiri aja, takutnya masih banyak darah gitu kan. Selain ikan gabus ya, teman-teman bisa nyari telur bebek kemudian direbus, katanya itu juga cepat buat proses pengeringan. Ada juga yang nyaranin, di sini ada toko obat Cina, Ensutong. Dia jual obat, harganya memang agak mahal ya, kurang lebih satunya tuh di bawah 1 juta. Tapi ampuh katanya, dalam 2 hari proses pengeringan itu langsung cepat banget. Katanya seperti itu. Ini banyak cara yang bisa dilakukan, ya. Asal kita sabar aja, insya Allah cepat sembuh, ya, cepat pulih. Kalau untuk pantangan sih, untuk makan sih, kemarin dari dokter nggak ada pantangan apa-apa. Apa namanya, pemulihan sehabis proses sesar, bukan sesar. Ya, sesar juga bisa. Operasi itu namanya. Boleh, apa namanya, dicoba dengan makan gabus. Yang gabus, karena sih cepat gitu. Ya, mudah-mudahan aja. Disabarin aja, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Guys, kita mau lanjut makan lagi. Sampai habis, mungkin itu tips dari saya. Makasih buat udah nemenin saya makan. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih juga yang udah selalu support, ngerti ya. Mudah-mudahan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Tuhan. Oke guys, dadah, tuh nuhun. Assalamualaikum. I should fuck her in the bed.